Kali ini teman-teman ada review mod baru ya. Nama modnya adalah Winter Vest. Oke, berarti sudah memasuki musim dingin. Oke, jadi di mod ini kita ada satu faksi. Satu faksi isinya 5 unit biasa dan 2 unit secret unit. Anjay. Oke, jadi total ada 7 unit yang gigi gaming, coy. Oke, langsung aja kita coba. Let's go. Jadi ini nama faksinya adalah Winterland. Alright. 6 lah, udah ada 6, coy. Berarti tinggal satu lagi yang belum ya, Mr. MC yang terbuka. Karena ada 7 unit. Kita cari satu unit yang nggak ada di sini adalah ada di map Wild West, Mr. MC. Siapakah dia? Mari kita lihat. Gede banget coy mataharinya. Ah, oh, sangat mencolok everybody. Oke, wih keren banget anjir. Ini apa? Pistol. Oh, pistol coy. Lihat siapa kan namanya. Cuy, efeknya gini. Flame Apostle. What? Oke, berarti jurusnya adalah api-api. Oke, unit kita sudah lengkap. Mari kita review satu-satu. Udah lama kita nggak main di Wild West, coy. Di mana satu tadi, coy? Si siapa namanya Flame Apostle di faksi ini nggak ada. Berarti di secret unit kah? Mana dia anjir? Loh, Wild West. Oh iya, di faksi Wild West ternyata, misalnya. Poinnya banyak banget cuy. Kita mulai dari Abnormal Envoy. Apa ini cuy? Hitam. Mirip-mirip entity dari Doors atau dari apa sih namanya? Backroom gitu ya, Mr. Mrs. Oke. Keren. Mulutnya gede banget. Tapi dia nggak punya mata. Berarti dia tidak bisa melihat, dia buta. Ini apa coy, sabit kah? Oke, kita tes dulu lawan unit-unit ini lemah ya, misalnya seperti apa kekuatannya. Let's go bro. Ada musik-musik. Rame banget coy, buset. Wow, oke. Menyemburkan musik-musik. Gede banget. Oke, ini mereka bingung pusing-pusing begitu ya, misalnya. Karena musiknya bikin sakit kepala. Oke. Mati cuy, buset. Wow. Kekuatannya adalah menggigit sampai lumpuh. Oke, nice. Coba kita tes same price ya, same price. Poinnya sama. Kita lihat kekuatannya. Ayo ngoeng. Musik kematian. Tapi kalau slow motion musiknya jadi hilang. Ya, kita tidak bisa mendengar musiknya kalau slow motion. Ngoeng. Itu jurusnya apa sih? Ya, dia kalah. Dikeroyok kitten. Eh, masih hidup. Kaget. Lah, akhirnya dia kalah menjadi arang. Buset dah. Jadi arang. Oke, ternyata dia hanya segitu saja kekuatannya. Dia kalah lawan 3 chieftain, Mr. Mrs. Oke. Unit selanjutnya ada Frigid Huntress. Ini jurus S kayaknya ya. Alright. Dia pakai topeng sebelah, Mr. and Mrs. Oke, ini kayaknya ada kelainan mental ya. Kekuatan-kekuatan anime begitu, Mr. and Mrs. Menutup wajahnya dengan topeng sebelah. Oke, let's go. Oke, mundur ke belakang, menembakkan panah ice kah? Wow, ada efek-efeknya kah? Ini panah juga kah? Banyak juga ya. Ini panah yang asli kah? Let's go. Crut, meluncur. Tembus, bro. Wow. Oke, tidak membekukan. Lah. Wih, apa itu tiba-tiba terjadi? Ada efek tanda mata-mata. Dia mundur-mundur ke belakang. Dia tembak. Ini ngebosenin unitnya. Oke, mulai tembak lagi. Oke, kena banyak. Mantap. Wih, langsung beku, men. Oke, satu lagi, bro. Oke, jaga jarak mulu dia ya. Oke, jago juga dia. Pintar-pintar. Oke, tembak. Terus, kill langsung beku. Mantap. Yeah. Oke, coba kita tes lawan Memot. Apakah Memot bisa dibekukan? Let's go. Oke, maju Memot. Ceruduk. Tidak berefek, cuy. Kurang kuat efeknya ya. Memot tidak perlu menyerang, dia hanya perlu berjalan. Yeay, menang. Yeay, dia suka mundur-mundur sih soalnya ya. Ada ini apa gimana bacanya? Itu huruf A sama E-nya gabung, Mr. Mrs. Oke, berarti bacanya Skregor. Oke, Skregor. Oke, ini berarti tipikal-tipikal farmer ya, Mr. Mrs. Dua ini kayak malaikat maut, coy. Kita panggilin dua Skregor, dua aja ya, Mr. Mrs. Oke, sesama orang-orangan sawah. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Let's go, apa kekuatannya? Dia bisa nemuin rumput. Oh my god. Jadi subur cuy tanahnya. Wow, ilalang. Makin tinggi cok. Wih, dibabat. Dibabat men. Oke, panen bro. Wow. Oke, tapi ini gak mati nih scary road-nya. Hello,
Scarecrow-nya kok diam aja ya? Ayo jurus, 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 jurus. Oke, ceprat, ceprat. Oh, dia menembak sesuatu ya, pribadi apa yang ditembak tadi. Dan Scarecrow menang. Lah, oke, coba kita tes. Lawan Wheelbarrow. Oke, let's go Wheelbarrow. Ditumbuhkan. Wow, oh, dia menembakkan sabit tadi, Mr. and Mrs. ya. Mr. One melihat. Oke, babat, 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 babat. Come on, man, cepret. Oke, okay, nice. Oke, okay, Mr. One punya pirasat. Tadi Scarecrow bisa menang karena dia tidak menyentuh tanah ya, Mr. and Mrs. Babatnya jadi dia nggak kena gitu karena Scarecrow melayang, cuy. Oke, okay, ini dia Super Bowser. Let's go Super Bowser. Kita tanam-tanam dulu ya. Oke, okay, lempar sabit terus kita babat. Babat! Nggak mati anjir, darah sisa berapa? Cuman berkurang dikit. Ah, menang epek doang. Tapi kalau unit 24 ability ini pasti keren banget, cuy. Oke, melempar-lempar sabit lagi. Tonjok aja dia, Super Bowser. Let's go. Oke, mati, anjir. Ini apa nempel-nempel? Wih, wih, wih. Nempel sabit, cuy. Oke. Lanjut, ada Dreamful Oracle. Wow, 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 wow. Keren, cuy. Oke, ini bentuknya mirip-mirip Alien X dari Ben 10, ya. Oke, darahnya tebal juga, ya. 20.000, cuy. Wow, ini berarti lawannya udah bisa yang lumayan-lumayan kuat, ya. Alright, ini dia Shogun. Let's go, Shogun. Wait. Apa ini, cuy? Langsung jadi gelap, bro. Ada tanda mata, men, menatap kita, coy. Apaan ini tiba-tiba sudah ada jurus, cuy? Oh my god. Oh, itu domain. Wih, keren juga, anjir, domainnya. Kalau dilihat-lihat ya, wih, sekarang itu Mr. and Mrs. di dalam sedang berkabut warna hitam. Keren banget, cuy. Oke, let's go. Di mana Shogun-nya? Kenapa ada tempat tidur? Shogun-nya di Nina Boboin, cuy. Dia tidur. Oke, okay, kekuatannya adalah kekuatan malam. Wah, wow, oke, okay, coba kita lihat di sini keadaan Shogun. Oke, okay, masih bisa menyerang Shogun-nya. Let's go Shogun. Waduh, masih bisa dibalas, bro. Oh no, Shogun-nya pasti kalah sih. Oke, okay, tenang-tenang, masih hidup. Oke, okay, dia agak pusing-pusing. Dia ngantuk, bro. Wah. Oke, okay, coba kita panggil 2 tank ya, misalnya. Misalnya 2 tank itu poinnya 12.000. Ya, masih menang sih. Inilah, siapa namanya tadi? Oh, Dreamful Oracle. Oke, okay, kita mulai. Let's go. Tembak. Dibuat tidur kah ini driver-driver tanknya? Let's go, ditembak. Mati kayaknya sih. Wah, malah dia yang turu. Oke. Okay. Menangnya tank. Oke, okay, tembakan tank sangat sakit, Mr. Mrs. Ya ampun. Oke, okay, ini kayaknya overpriced ya harga-harganya ya, Mr. Mrs. Oke, okay, coba kita tes lawan Super Boxer kali ya, yang setengah harga dari dia, coy. Oke, okay, Super Boxer, let's go. Oke, okay, apakah Super Boxer bakalan tidur, Mr. Mrs? Oke, okay, dan dia beneran tidur. Ngantuk, bro, tiba-tiba ngantuk ya. Udah malam soalnya ya. Oke, okay, dibuat ngantuk lagi. Ditinju dua kali, tinju saja. Apakah mati? Belum ya, belum. Oke, okay, Super Bowser. Damage-nya dikit banget, cok. Ya ampun, Super Bowser darahnya masih banyak, men. Ya, yeah, oke, okay, domainnya sudah menghilang, bro. Oh, ada jurus musik. Oh, ini segala cara dibuat supaya musuhnya tertidur, Mr. and Mrs. Oke, okay, let's go. Ayo, Super Bowser. Waduh, ada stun-nya juga, cuy. Ngeselin ya, dia berhenti bergerak ini. Ayo, Super Bowser, kita gerak, 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 gerak. Come on, berdiri, bro, berdiri. Tinju. Aduh, kena stun lagi, anjay. Widuh, masuk bawah map lagi. Ya elah, oke lah Mr. Mrs. Super Boxer sudah terkubur. Ada Miraculous. Kita udah pernah review dia ya, Mr. Mrs. Tapi kayaknya dia udah di-buff. Oke, kita lihat efek terbarunya. Let's go. Woys! Lah, kemarin cuy. Ke atas anjir, dia jadi bintang. Menuju bintang-bintang. Tunggu. Hah? Oh no, ada tanda, men. Ini berbahaya, kalian masuk trap, masuk jebakan. Keren banget anjir. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Makin gede, coy. Ini logonya, logo apa namanya? Logo bintang-bintang ya. Let's go. Wosh, man. Wow. Disapu bersih, coy. Buset, leh uga itu. Kalau 24 ability gimana versinya ya? Oke, okay, banyak ability-ability baru yang menarik ya, Mr. and Mrs. Oke, okay, coba kita tes lawan Ice Giant. Let's go Ice Giant. Oke, okay, dia lompat langsung ya, Mr. and Mrs. Tanpa basa-basi. Ayo Ice Giant. Di lock, cuy. Di lock ya. Oke, okay, gila, bro. Dia bercahaya, kena tusuk langsung mati, men. Oke. Okay. Ini baru
benar-benar kuat ya. Coba Miraculous versus yang tadi ya, Dreamful Oracle. Oke, okay, let's go. Alright, dia terbang jadi tidak bisa didomain-domainin. Oke, okay, di lock bro. And the bear hilang ya. Oh hilang cuy, buset. Coba kita bikin same price. Satu di sini. Jadi yang di lock itu cuma satu doang. Nanti masih ada sisanya di belakang ya. Oke, okay. Let's go same price. Maju bro. Oke, coba kita lihat apa yang terjadi jika kita. Wih, langsung terpental cok. Buset, jauh banget. Wah, kita kembali. Ayo kembali, kembali, kembali. Oke, ini dia sisanya ya. Let's go. Wih, oke, bisa menyerang. Mari kita lihat. Miraculous tidak bisa bergerak. Let's go. Mimpi-mimpi indah versus kekuatan bintang. Oke, kekuatan bintang menyertaimu. Woi. Wah, apa itu? Oke, dia naik lagi ke atas, coy. Oke, kita lihat. Alright, masuk dalam domain anjing lag. Oke, let's go. Au, dia berlindung di balik tempat tidur. Tapi dia menghilang. Nice. Mantap sekali. Alright. Lah. Blue victory. Kok Blue victory sih? Miraculous yang kalah. Menurut kalian siapa yang menang? Misalnya Mrs. Komen ya. Oke, okay, unit berikutnya ada Cairo Abomination. Apa ini? Cairo atau Sairo ya bacanya? Hah? Mapnya langsung beku. What? Oh my god. Ini kayaknya yang paling kuat cuy. Satu map terpengaruh cok. Jadi es tuh jalanannya, jadi es. Nih pohon-pohonnya ikutan beku. Oh my god. Wah ini kuat banget asli. Poinnya berapa ini cuy? Miliar anjir. 2.147.483.647. Oke, kayaknya ini terakhir sih. Kayaknya ini terakhir ya. Oke, kita coba yang tadi. Yang apa yang kita dapetin secret unitnya ya? Asli, udah di-delete. Mapnya masih beku, cu. Oke, okay, kita pindah map. Akhirnya lebih seger ya, misalnya misis. Oke, kita panggilin namanya tadi. Flame Apostle. Oke, okay, ini poinnya lebih sedikit dari yang tadi ya. Siapa namanya? Cairo Abomination, cuy. Oke, okay, poinnya 7 juta ya. Ya, 7 juta saja. Tapi kayaknya ini... Kaget, anjir. Tiba-tiba ada... Apaan itu? Muncul. Oke. Tadi dari sini normal ya kan, normal gitu, normal. Tapi pas kita deketin, kita lihat di sekeliling kita ternyata efeknya apaan ini, cok? Kenapa ada meteor-meteor jatuh? Asteroid. Gede banget anjir di ujung sana jadi. Jatuhnya di laut, cuk. Buset. Gede banget ini, kita di domain ya. Ini domainnya lebih raksasa dari si hitam-hitam tadi. Ada musiknya juga dia ya. Eksklusif banget anjir. Oke, okay. Oke, okay, kita panggilin Ice Archer untuk mendinginkannya. Anjir, sampai ngepek bro. Warna baju mereka ikutan bercahaya merah. Oke, okay, kita lihat kekuatannya. Let's go. Apaan lagi ini? Tolong. Tunggu dulu, apa yang terjadi? Misalnya belum mencerna. Oke, okay, dia bisa summon senjata di belakang dia. Terus apa ini tiba-tiba udah kayak gini aja, cok. Oh my god. Oke, okay, jadi itu adalah peluru dari senjata yang ada di belakangnya ya, nembak ke atas, cuy. Buset. Ini mod membuat nge-lag. Oke, okay, 3 tank. Let's go tank. Mun, kita lihat tembak. Oke, okay, meleset cuy, goblok banget. Oke, okay, meleset. Meledak-ledak. Wow. Parah sih, oh my god. Apa yang terjadi, tolong. Aku tidak tahu. Oke, okay. 70 super boxer dengan poin 700.000 versus satu orang ini, tapi poinnya 7 juta. Ya, super boxer masih ketinggalan 10 kali lipat ya, Mr. Emesis. Let's go. Ayo, super boxer beramai-ramai. Woi, kena tembak. Masing-masing kena tembak, anjir. Ini pelurunya masing-masing satu orang kena, cok. Wih, kebakar. Efeknya keren banget, warna merah ya. Let's go, ditembak terus cuy. Oh my god, sampe nge-lag, tolong. Apa yang terjadi? Oke, kita rasukin satu super bosser biar kita tahu keadaan di dalam sana. Kayak neraka. Buset. Wah, mati cuy. Asli. Oke, kita rasukin dari awal ya, kita lihat ya, kita lihat. Oke, ini dia misteri-misteri keadaan di dalam ya.
Ketika terkena serangan ini seperti ini ya. Ada suara teriakan-teriakan, ada api-api menyala. Emang benar-benar mirip neraka. Astaga, simulasi neraka anjir. Oh my god. Oke, okay. Tewas. Oke, kayaknya ini sekelas Super Piston atau Dark Piston sih. Oke, kita panggilin Super Piston. Super Piston poinnya lebih banyak ya. Anggaplah 10 juta ya misalnya. Berarti beda 3 juta. Oke, okay. Sepertinya Super Piston bisa menang. Let's go Super Piston. Dekuzo man. Jebret. Meledak dia anjir. Ya kan dia yang meledak. Super Piston-nya kebakar. Wih, keren banget nih Super Piston. Super Piston rambutnya jadi hitam cu. Berubah warna. Wah, gelangnya juga jadi hitam. What the hell, man? Kenapa Super Piston kita jadi begini? Wih, keren jadi Fusion, jir. Wow. Oke, lanjut lawan Dark Peasant. Let's go, Dark Peasant. Ikuzo, kalau dia banting. Oke, let's go, yeah. Bisa ditangkis nggak sama Dark Peasant? Nggak bisa ditangkis, coy. Nggak bisa diblok, ya. Oke, maju bro. Oke, dia mati nggak? Belum. Oke, dia ditarik. Oke, mantap, dibanting. Ayo, let's go. Waduh, apa yang terjadi cuy? Apakah kalian masih bisa melihat apa yang terjadi di dalam sana? Oke, ini senjatanya ya. Orangnya mana? Oke, orangnya ada di sini. Kita lihat dulu darah Dark Vision sisa berapa. Berkurang sedikit saja ya. Pertahanan absolut Dark Vision emang kuat. Oke, tidak tersentuh anjir, darahnya juga tebel ya. Oke, dibanting-banting, nggak tembus ternyata ya, misalnya. Oke, darahnya masih berkurang ya, 1%. Let's go, dan Dark Vision win. Wih, keren cuy, keren. Sementara unit terbaru, Syro Abomination. Jujret. Langsung beku. Lautnya beku. Tanah beku, pohon beku, semua beku cuy. Oh my god. Kita panggil Barongsai dulu lah ya, supaya ada aura-aura panas. Misalnya misis kita butuh kehangatan di sini. 2 miliar bukan 2 juta, 2 miliar. Apa ini tiba-tiba udah jatuh aja ada SS coy, tolong. Dia bisa membuat gunung es. Barongsainya beku. Wow. Oke, dia teleport ke belakang Barongsai. Membuat pilar es. Kelar coy. Wah, ini kekuatannya es absolut. Es versus es. Kita panggilin Ice Giant. Oke, 5 Ice Giant, let's go. Wow. Kemana dia? Kemana dia coy? Lah, kemana dia? Kemana tuh orang? Oh, di sini. Oke, berhasil kita bekuin kah? Atau dia kena serangannya sendiri? Goblo banget ya. Kan dia yang beku? Woi. Lah. Kok Ice Giant yang menang? Kok bisa? Kok bisa gitu loh? What happened cuy? Oke, coba kita ulang. Kenapa dia menyerang diri sendiri gitu? Oke, dia teleport. Teleport kemana sih tuh anak? Salah teleport kah? Apakah kelemahannya adalah Ice Giant? Oke, okay, akhirnya dia tidak beku ya, misalnya. Oke, okay, let's go. Maju Ice Giant. Ceprang, cepru. Oke, okay, Ikuzo man. Yeah, mantap bro. Alright, langsung dibekukan. Oh, dia kena senjatanya sendiri. Ya. Makanya dia beku. Oke, okay, kayak ini Ice Giant kena senjatanya langsung beku coy. Berarti itu adalah senjata makan tuan. Oke, okay. Let's go my man. Buset dah. Pilar esnya banyak banget. Mau nyerang tapi kehalang pilar es yang dia buat sendiri. Ini unit agak goblok juga sih. Oke, okay, skip. Tidak tahan cuy, tidak tahan. Es versus api. Siapakah yang akan menang? Let's go. Weng. Let's go man. Woo. Oke, okay. Misteron masih punya pirasat. Flame Apostle masih bisa menang gitu. Kan bener Flame Apostle menang bro. Care Abomination apa kekuatannya coy? Kita tentuin lawan Super Piston sama Dark Piston. Super Piston, kita lihat ya misalnya. Let's go. Wih, dinding es muncul tiba-tiba coy. Super Piston gak bisa terbang. Dia menggigil. Woi, beku bersama-sama. Sangat romantis.
sangat so sweet. Gak jelas anjir. Malah dia yang mati. Super Bison-nya masih hidup cuy. Itu matanya masih terbuka. Why? Oke, okay, satu lagi Dark Vision. Let's go. Maju. Oke, okay, ditembak-tembak. Lah mati anjir. Gitu doang. Cuma dua kali tembakan dari Dark Vision bisa mengalahkan dia. Oh my god. Kayaknya perlu di customize lagi sih ini unitnya. Tapi udah keren ya. Kekuatannya bener-bener OP, itu bisa bekuin map coy. Tuh, masih ada efeknya gitu. Efeknya permanen coy, padahal dia udah di delete. Next, kita bikin unit-unit versi 24 ability dari ability-ability mereka ya. Soalnya ability-nya keren-keren coy. Oke, silakan request aja ya Mr. and Mrs. Thank you semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa shoot the like button, share and subscribe. Next, kita bikin unit apa? Request di kolom komentar. Oke, see you in the next video. Bye-bye.